A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'allum wa tazkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wadu'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayr ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'alana ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'alana ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'alana ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. A'udhu'naka bi ni'matika alayya wa a'udhu bi zambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. A'udhu'naka bi ni'matika alayya wa a'udhu bi zambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat.
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab sirah, untuk kita sama-sama mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak belajar sirah Nabi, macam mana kita nak kenal Nabi? Kerana Nabi telah lama meninggalkan kita, 1400 tahun lebih. Jadi kita nak kenal Nabi, wajib kita umat Islam, kita sebagai umat Nabi wajib kita mengenali Nabi. Jadi nak kenal Nabi macam mana? Nabi tak ada. Kalau Nabi ada, kita boleh jumpa dia dan kita boleh bercakap dengan dia. Tapi Nabi tak ada. Maka cara nak mengenali Nabi, tidak ada cara lain, iaitu mempelajari sirah Nabi, riwayat cerita tentang Nabi Muhammad. Waktu sirah ni cerita pasal Nabi je. Kalau sejarah, cerita tentang semua peristiwa. Tapi sirah, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, minggu yang sudah kita telah tengok, berlaku bai'ah. Dia kata bai'ah yang kedua, iaitu perjanjian akobah yang kedua. Kalau sebelum ini hanya beberapa orang, 12 orang sahaja. Lalu Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk jadi orang sebagai kita panggil apa, pendakwah. Ikut sekali dengan 12 orang itu pergi balik ke Madinah untuk menyebarkan Islam di bumi Madinah. Selepas musim haji yang seterusnya, selepas musim haji pada musim haji yang hadapan, maka semakin ramai orang daripada bumi Madinah membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perjanjian yang mereka berjanji pada Nabi Muhammad ialah yang pertama, mereka kata mereka akan mendengar taat dalam keadaan semangat dan kurang semangat. Sama ada waktu mereka semangat atau kurang semangat, mereka tetap akan dengar dan taat pada semua perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka berjanji di Aqabah untuk berinfak pada masa susah dan senang. Sama ada senang atau susah, tetap akan berinfak, bagi sedekah, bagi pertolongan kepada orang yang susah di bumi Madinah, orang Islam yang susah di bumi Madinah. Yang ketiga, mereka kata mereka akan melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mereka berjanji pada Nabi, mereka akan bersihkan bumi Madinah ini dengan segala kemungkaran, dan mereka akan ajak orang kembali kepada agama fitrah, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ini ni tuan-tuan, kalau kita buat seperti ini kepada umat kita pada hari ini, maka itulah yang sepatutnya. Kita kena buat seperti mana penduduk Madinah ni buat. Taat kepada Nabi sama ada kita senang ataupun susah. Ada orang dia waktu senang dia taat pada Nabi, dia sembahyang, dia puasa, dia solat, dia datang masjid. Bila dia senang, bila susah, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak mengaji. Ada orang jenis begitu. Ada orang terbalik pula. Bila senang dia teringat kepada Nabi, bila susah baru dia ingat kepada Nabi. Jadi kita senang ataupun susah, kita wajib bersemangat mendengar dan mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kita perlu berinfak pada masa senang dan susah. Jangan kita tunggu waktu kita senang baru kita nak berinfak, baru kita nak sedekah. Ada orang kata, dia kata nanti bila kaya aku nak sedekah. Jadi kita takut
sepanjang hayat kita Allah tak takdirkan kita ni kaya, miskin, sekali mati tak pernah berinfak, jadi rugi. Infak lah sekadar yang kita mampu. Kalau kita mampu RM1, infak RM1, RM2, infak RM2. Tak penting, jangan kita tunggu kita kaya baru kita nak berinfak. And kalau kita tengok orang susah kampung kita ni, anak dia ramai, suami dia mati, suami dia meninggal dunia, maka kita kesian, bagi pertolongan. Walaupun kita susah juga, kita dengan dia lebih kurang, tapi tengok kesian juga ke dia, bagi sekadar kita mampu. Jangan kita tak tolong langsung. Kita kata aku pun susah, takkan aku nak tolong orang? Tolong tuan-tuan. Walaupun kita susah, kita kena tolong orang. Kerana Allah dah janji akan ganti balik rezeki bila mana kita tolong orang. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Biarlah kita duit dalam beg duit kita ni ada beberapa puluh ringgit, tapi kalau orang minta lalu tabung kematian, tabung musibah, kita bagi ni. Sekarang ni tabung banjir dan sebagainya, kita bagi juga walaupun kita miskin. Di saat kita rasa antara pahala yang paling banyak bersedekah ialah tuan-tuan, waktu kita sedekah tu kita rasa sayang kepada duit kita. Pahala paling banyak bersedekah ialah waktu kita sedekah ketat tangan ni, tangan kita tu pasal sayang kepada duit tu nak sedekah. Tapi kita sedekah juga waktu tu dapat pahala banyak, kerana kita melawan kehendak kita, nafsu kita, untuk kita dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Gitu. Usaha pahala tu, sayang. Kalau kira RM10, RM20 ni boleh makan ni kedai kejap lagi kan, boleh makan kenyang. Tapi ini jadi rasa pulang lagi. Tapi kita sedekah juga, maka besar pahala tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni yang mana perkara-perkara ini dibuat oleh penduduk Madinah. Mereka berjanji kepada Nabi Muhammad dan mereka melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Yang ni kita tak buat. Separuh, kebanyakan daripada kita tak buat yang ni tuan-tuan. Amal ma'ruf nahi munkar, suruh benda baik, cegah kemungkaran, kita tak buat. Kalau kita biarkan, nanti masyarakat kita akan rosak. Bukan sikit, seluruhnya akan rosak. Jadi kena ada amal ma'ruf nahi munkar. Tengok anak muda yang tak sembahyang Jumaat, hari ni ramai anak muda tak sembahyang Jumaat. Cakap cara elok, ajak dia sembahyang berjemaah, ajak dia sembahyang di masjid. Maksudnya ada, kadang-kadang kita ni kena buat macam orang tabligh juga kan, pergi berjalan tengok anak muda ramai salam tanya khabar, suruh dia ajak dia di masjid. Kena buat begitu juga. Kalau tak mari masjid, anak muda ni sembahyang Jumaat tu utamanya, sembahyang Jumaat tu utamanya, ramai anak muda tak datang sembahyang masjid. Yang datang tu alhamdulillah, tapi nak kata ramai lagi yang tak datang. Jadi benda-benda gini kita kena buat amal ma'ruf nahi munkar. Ada setengah tempat, waktu saya duduk di satu tempat, dia tempat tu ada air terjun, air terjun tuan-tuan. Jadi hari Jumaat ni belah batang timur ni cuti. Jadi anak muda ni ambil kesempatan hari Jumaat pergi mandi di air terjun. Mari mandi, bawa perempuan pergi mandi di air terjun. Tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi macam-macam ni orang muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena cegah kemungkaran yang kita nampak di depan mata. Cegah kemungkaran yang kita nampak di depan mata, tuan-tuan. Yang mana kita boleh buat, kita buat, tuan-tuan. Macam ada satu tempat di Nyandas, tak apa saya sebut tu, di Nyandas. Itu ada isu orang Melayu, anak orang Melayu Islam jual arak kepada orang bukan Islam. Dan penduduk kampung tengok dekat situ orang Islam, budak-budak kita ni, budak-budak Melayu pergi beli arak di kedai tu. Di kedai tu. Maka apa yang mereka boleh buat? Mereka buat apa panggil apa ni? Petition ni, istilahnya. Petition, buat tanda tangan, masjid, semua orang kampung minta kedai tersebut tidak menjual arak. Kedai itulah 99 tu, tidak menjual arak.
maka alhamdulillah berjaya apa yang mereka buat tu. Hari ni dia tak juara, kedai tu tak juara, pasal ramai orang kampung tak setuju juara di situ. Jadi tu satu benda yang kita boleh buat, dakwah, dia panggil mencegah kemungkaran yang kita mampu. Jadi tuan-tuan buatlah apa-apa saja yang tuan-tuan mampu untuk mencegah kemungkaran. Ada tuan-tuan yang ada kuasa, maka tuan-tuan gunalah kuasa tuan-tuan untuk cegah kemungkaran. Jangan persiakan kuasa yang Allah bagi, kita tak cegah kemungkaran, kita membiarkan kemungkaran, maka nanti Allah akan dakwa dengan apa yang kita, kuasa yang kita pegang tu, maka Allah akan dakwa kita bila di akhirat nanti. Maka orang yang ada kuasa, guna dengan kuasa dia. Orang yang tak ada kuasa, sekadar yang dia mampu, pergi jumpa orang muda, bagi tahu pasal solat, gitu yang kita mampu. Nak cakap lebih tak boleh, mari serang kita, pukul kita pula. Tapi kita cakap secara baik, yang penting ada dakwah kita, iaitu mengajak orang kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Yang bukan Islam tu, tak apalah, bukan kita tak apa, itu hak dia. Tapi kita nak cegah ni, yang Islam. Nak cegah daripada melakukan kemungkaran ni, yang Islam. Maka tengok tuan-tuan, kita boleh pergi ikut mana, kita boleh buat ikut mana, maka kita buat dakwah ini kepada orang Islam. Dulu saya duduk sewa satu tempat, sebelah rumah saya ni orang muda, dia tak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Saya duduk depan rumah, tengok pada dia, dia senyum, saya senyum. Saya pun pergi masjid, saya balik, dia masih duduk baiki motor, tak pergi sembahyang Jumaat. Minggu kedua, saya ajak dia, kata, jom pergi sembahyang. Pergi dulu, dia kata. Pergi dulu, tak pergi juga. Jadi orang muda ni ramai gitu. Jadi orang yang ada kuasa, dia boleh ambil tindakan. Imam apa, pejabat agama, dia boleh ambil tindakan, kan, boleh tangkap dan sebagainya. Kita dakwah secara kita, kita bagi tahu dulu, bukan nak suruh dia kena tangkap pun, nak supaya dia tu jadi orang baik, kita ajak. Tapi dia tak nak juga, kita serah kepada orang yang berkuasa, sebab dia tak nak dekat. Dalam bai'ah kedua, tetap berada di jalan Allah dan tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Jadi tuan-tuan, dulu waktu Nabi ni bina Islam di Madinah, keliling tu semua kafir, orang kufar. Tengah tu Madinah tu orang Islam, jadi dikelilingi orang kufar, pengawal Yahudi dan sebagainya. Maka Nabi pesan kepada orang di Madinah, tetap berada di jalan Allah dan tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Jadi kita nak bawa Islam, memang orang akan cela dia. Nabi Muhammad sendiri dicela oleh keluarga terdekat. Kalau orang luar, kita tak terasa sangat, kan? Tapi bila ahli keluarga kita sendiri cela kita, maki kita, marah kita, terasa hati, luka hati, kerana orang yang kita sayang sendiri tidak bagi semangat kepada kita. Kalau orang luar, kita tak peduli. Macam tuan-tuan hari ni, orang yang ada apa tu, orang yang sekarang ni orang duduk main internet, orang buat video. Kalau orang luar duduk maki kita, kita tak terasa hati. Tapi bila yang maki kita tu, yang celah kita, yang fitnah kita tu, kawan kita yang selalu kita jumpa, anak beranak kita, sepupu kita, maka terasa hati. Maka Nabi pesan kepada penduduk Madinah, jangan peduli kepada celaan orang. Tutup telinga daripada mendengar celaan orang, tetap bertahan dengan agama. Tapi benda yang Nabi cakap kepada penduduk Madinah ini, sebenarnya hari ini kita melalui benda yang sama. Kadang-kadang kita nak laksanakan agama ni, kadang-kadang dalam keluarga kita, kita seorang je yang nak kepada agama, orang lain tak nak kepada agama. Kadang-kadang kita ajak mereka sembahyang, dia cela kita, dia memperanjing-anjingkan kita. Jadi kadang-kadang benda ni kita lalui, kadang-kadang kawan-kawan kita, kadang-kadang masyarakat kita, begitu. Jadi kita boleh ambil pesanan ini, supaya jangan peduli kepada celaan orang, tetap berpegang dengan agama Allah.
Yang kelima, mempertahankan Rasulullah SAW dan orang Ansar seperti mana mereka mempertahankan isteri dan anak-anak mereka. Kerana orang Mekah dan Madinah ini dia bergaduh. Ansar dengan dia panggil apa? Orang Aus dengan Khazraj ini berperang. Padahal mereka ni macam anak beranak, macam adik keluarga, rumpung yang sama, rumpung yang sama. Tapi mereka berperang beratus-ratus tahun. Maka Nabi pesan supaya mereka melindungi, mempertahankan orang Ansar. Itu perjanjian orang Islam di Madinah ketika di Aqabah, pada kali kedua. Baik, malam ni kita tengok iaitu pada muka surat 148 peristiwa hijrah dan selepasnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Nabi merasakan Madinah ini selamat bagi penduduk Islam yang ada di Mekah. Kita waktu tu di Mekah, kita ni minoriti. Orang Islam ni minoriti, tak ramai. Sedangkan ahli kufar ni, orang kafir ni ramai. Maka umat Islam ditindas. Ada sebahagiannya ada sebahagiannya orang Islam ni, emak ayah dia belum Islam lagi. Maka mereka memisahkan suami dan isteri, anak dengan mak. Ada sebahagian orang Islam di Mekah, mak dia bukan Islam, dia dah Islam. Maka mak dia mengurungnya dalam bilik, tak bagi makan dan sebagainya. Ada sebahagian daripadanya hamba, maka mereka diseksa. Yang mana kita tahu kan ceritanya banyak, Sumayyah, Bilal. Kalau yang mana dipisahkan suami isteri, Abu Salamah, Ummu Salamah. Jadi ramai sahabat Nabi ni di Mekah diseksa sebegitu sekali. Ada yang dikurung, tak diberi makan, tak bagi keluar, dipisahkan dengan anak dan isteri, dirampas harta dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad merasakan bumi Madinah ini selamat kerana Nabi telah berjumpa dengan orang Madinah yang datang membuat perjanjian di Bukit Aqabah untuk kali kedua. Maka Nabi mengatakan merasakan Madinah ini selamat untuk umat Islam di Mekah. Maka setelah mendapat jaminan dan bai'ah oleh orang Madinah, baginda pun menyuruh sebahagian daripada umat Islam, bukan sebahagian, dia Nabi menyuruh umat Islam yang berada di Mekah berhijrah ke Madinah secara sunyi-sunyian. Nabi suruh pergi hijrah pada waktu yang sunyi, malam dan sebagainya. Kerana kita ni tak ramai. Bila kita tak ramai, macam-macam boleh buat kita. Pukul, tangkap, ambil harta kita, cederakan kita. Jadi Nabi kata, pergi hijrah Madinah, hati-hati. Kalau boleh, waktu sunyi-sunyi. Kalau ada orang macam seperti Umar, Abu Bakar, Uthman, orang tu, orang yang ada kuasa di Madinah, orang yang ada pengaruh, maka mungkin mereka tidak mengapa-apakan mereka tersebut. Tetapi golongan Islam yang miskin ni, golongan Islam yang tidak ada pangkat ni, maka mungkin mereka akan ditindas sekiranya mereka pergi berhijrah ketika waktu siang ataupun ketika diketahui oleh penduduk kufar di Madinah. Maka sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Tetapi Nabi dengan Abu Bakar belum lagi berhijrah. Nabi suruh Uthman hijrah dulu, Umar hijrah dulu dan sahabat-sahabat lain. Tapi Nabi dengan Abu Bakar belum hijrah lagi ke Madinah. Nabi nak hijrah ke Madinah, tetapi Nabi ingin mendapat keizinan daripada Allah SWT. Maksudnya selagi Allah tak perintahkan Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi tidak akan hijrah. Jadi Nabi suruh sahabat dia dulu hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah dan selepasnya, pada kitab kita tu kita tengok, iaitu ketika umur Nabi 53 tahun. Nabi diutuskan jadi Rasul pada umur 40 tahun. Jadi maknanya Nabi duduk di Mekah 13 tahun menyebarkan dakwah Islam. Maka 13 tahun begitu banyak ujian yang Nabi lalui. Antaranya Nabi disakiti dengan duri,
disakiti dengan perut unta, Nabi disakiti dengan batu, Nabi dipukul, wasalli ala sayyidina, Nabi dimusuhi oleh keluarga yang terdekat sendiri, dan yang paling teruk, Nabi diancam untuk dibunuh. Maka begitu banyak ujian yang Nabi tempuhi, cuma kita nak gambarkan tak boleh. Mungkin saya baca sirah ni tuan-tuan tak rasa seperti mana Nabi rasa, tetapi orang yang banyak belajar sirah, saya belajar dengan Ustaz Hazri Al-Binani, setiap kali dia cerita pasal Nabi, maka dia mengalirkan air mata, kerana dia betul-betul merasai keperitan yang Nabi rasa. Mungkin kita baca sirah ni sebab kita tak boleh nak bayangkan, kita panggil apa, seperti mana yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang mendalami ilmu sirah ni, yang banyak belajar sirah, maka dia dapat merasai tentang kepedihan kemerintahan yang Nabi lalui selama 13 tahun. Gitu. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi ni kuat. Nabi Muhammad ni, wassalli ala Sayyidina Muhammad, seorang yang kuat. Kuat, tambah dan tinggi kesabarannya. Ada setengah daripada Nabi sebelum ni kita tengok banyak, kan? Nabi Yunus, dia merajuk dengan kaumnya. Sebab dia pada Allah, mereka tak nak ikut dakwahnya. Lalu dia, dia ingin berpindah ke tempat lain, Nabi Yunus. Maka dia naik kapal, akhirnya kapal dia nak tenggelam, yang kita tahu ceritanya. Maka diundi, kena kepada Nabi Yunus juga. Sebab mereka nak, bila kapal nak tenggelam, mereka buang barang, kapal masih nak tenggelam. Jadi mereka berfikir, kalau kita buang barang, kapal nak, masih nak tenggelam, kita pun kena buang. Daripada kita ni, kita kena buang ke laut. Kalau tak, kita semua akan mati. Maka mereka buat cabut undi. Maka sehingga kali dua, kali pertama kena pada Nabi Yunus, kali kedua dan kali ketiga, maka mereka kata, terpaksalah campak Nabi Yunus ke dalam laut. Maka Nabi Yunus ditenang oleh ikan, ikan besar, ikan nun ataupun ikan paus. Jadi itu kisah Nabi Nuh. Macam mana kita tengok umat Nabi yang lain, yang mana Nabi-Nya berdoa kepada Allah supaya hancurkan umatnya kerana umatnya tidak mahu beriman. Tapi Nabi Muhammad ni sabar, cekal, wassalli ala Sayyidina Muhammad, sangat rahmat kepada semua orang. Maka kalau tak, Nabi boleh je berdoa kepada Allah supaya hancurkan, tapi Nabi tak. Nabi ni kasih sayang dia, Nabi Muhammad ni kasih sayang dia sangat luar biasa, melebihi daripada kasih sayang mak kita kepada diri kita. Mak kita tu sayang dah kat kita. Mak kita ni sangat sayang kepada kita. Jahat-jahat mana pun anak dia, tetap dia ada di lubuk hati dia, sayang anak aku, kan? Anak dia jahat, kan? Masuk penjara ke, buka orang ke, tetap anak dia, dia akan bela anak dia walaupun anak dia buat salah. Itu mak, kerana sayangkan anak. Tapi Nabi Muhammad menyayangi kita semua melebihi mak kita menyayangi diri kita. Maka Madinah dengan Mekah ni, tuan-tuan, dia lebih kurang lah, saya tengok lebih kurang 400 kilometer lebih. Kalau kita pergi dengan kereta, pada hari ni kenderaan ambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam masa dia. Jadi Nabi dulu hijrah naik unta, maka jauh juga tu. Kalau 400 lebih, sini ke Kelantan ada, sini ke Kelantan jauh, ambil masa memusafir naik unta, ambil masa beberapa hari juga untuk sampai. Jadi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang mana namanya ialah Yasrib. Maka Nabi tukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah sebab Yasrib ni maksudnya celaan, hinaan. Maka nama tu tak cantik. Maka Nabi tukar nama tu kepada Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Ketika berumur 53 tahun, baginda mula berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 18 Rabiul Awal. Baginda masuk ke Madinah pada hari Isnin waktu duha 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang paling masyhur.
Jadi ada juga riwayat kata Nabi ni masuk bukan 12 ribu awal di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, betul, bulan Rabiul Awal. Tapi Nabi sampai ke Madinah bukan bulan Rabiul Awal, dia kata bulan lain, bulan Safar. Tapi pandangan yang masyhur kata bulan 12 Rabiul Awal. Baginda ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Sebelum Nabi hijrah tu, Abu Bakar ni setiap hari datang rumah Nabi. Rasulullah, kita dah boleh hijrah ke? Nabi kata belum lagi, tak dapat lagi perintah Allah. Dia pun balik. Esok bagi pun nak tanya, Rasulullah dah boleh hijrah. Dia kata makanan, kelengkapan hijrah, haiwan, tunggangan semua Abu Bakar dah sedia. Cuma Abu Bakar ni nak tunggu Nabi je. Nabi kata boleh hijrah, maka Abu Bakar akan hijrah. Abu Bakar ni dia selalu panggil apa? Kita panggil ni support. Selalu duduk di belakang Nabi. Dia selalu duduk di belakang Nabi. Nabi nak buat apa? Oh, dia dah sedia. Dia dengar Nabi kata nak buat ni, oh, sedia lah dia. Nabi tak suruh, tapi dia tu jadi panggil macam tu. Dia suka. Kita panggil apa? Khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ada kawan begitu, ada anak begitu, oh, seronok. Seronok kita. Baginda ditemani oleh Abu Bakar Siddiq dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikith. Nabi hijrah tiga orang. Abu Bakar, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan seorang lagi penunjuk jalan Uraikith. Nabi pasal apa Nabi ambil penunjuk jalan? Nabi nak ikut jalan lain. Tak nak ikut jalan biasa. Nabi ikut jalan yang orang jangan pergi. Kerana orang kafir nak bunuh Nabi. Baginda tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sehinggalah Masjid Quba. Sehinggalah Masjid Quba, Masjid Al-Anwar, Masjid Baginda sendiri dan beberapa tempat tinggal selesai dibina. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah, unta Nabi itu berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab semua ajak Nabi pergi rumah masing-masing. Oh ni kata, ya Rasulullah duduk rumah saya lah. Saya dah siap semua ni, bilik, makanan semua duduk rumah saya. Rasulullah jadi semua salah. Yang ni pun ajak rumah dia, semua salah. Kan tolak yang ni pun nak terasa hati. Jadi Nabi ni pandai jaga hati orang. Kena Nabi kata gini lah, unta aku berhenti kat mana, kat situlah aku akan bermalam. Maka unta Nabi berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baginda mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar dalam hak persaudaraan, kesamaan dan warisan. Mereka yang terlibat dalam persaudaraan ini adalah seramai 90 orang lelaki muhajirin, seramai 45 orang mereka yang terlibat dalam persaudaraan ini adalah seramai 90 orang lelaki muhajirin, seramai 45 orang dan ansar 45 orang. Ada pendapat mengatakan seramai 100 orang. Maka bila Nabi sampai ke Madinah, perkara pertama sekali Nabi mempersaudarakan orang muhajirin dengan ansar, iaitu seramai 90 orang, 45 orang orang muhajirin, 45 orang orang ansar. Nabi sedara macam mana? Nabi buat muhajirin dengan ansar ni seperti adik beradik. Kalau kamu tak ada rumah, aku bagi tolong cari rumah. Kamu tak ada duit, aku tolong bagi duit. Gitu. Kamu susah, bagi tahu aku, nanti aku tolong. Nabi bersaudara seperti adik beradik macam ni. Keadaan dalam hak persaudaraan, kesamaan dan warisan di antara mereka terus berlaku sehinggalah turun firman Allah Subhanahu wa taala selepas perang Badar dalam surah Al-Anfal ayat 75 mafhumnya. Dan orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka hendaklah mereka daripada golongan kamu. Dan pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sesetengahnya lebih berhak atas sesetengah yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu hak untuk waris mewarisi di antara mereka akhirnya dinasabkan. Jadi asalnya harta tu
diwarisi oleh mereka, orang yang dipersaudarakan oleh Nabi tadi. Tapi bila tunggu ayat Quran ni, maka lepas tu tidak diwarisi lagi harta oleh mereka, tetapi ikut nasab mereka. Ummu Anas, iaitu ibu kepada Anas bin Malik, menyerahkan anak lelakinya Anas kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu ataupun khadam yang akan meneruskan kehidupan baginda, yang akan menguruskan kehidupan baginda sehari-hari. Ketika itu Anas berumur 10 tahun. Jadi bila Nabi sampai, orang Islam ni dia suka kepada Nabi. Jadi semua nak bagi hadiah. Ada yang bagi hadiah baju, bagi hadiah makanan, bagi hadiah minyak wangi, bagi hadiah apa saja yang mereka ada kepada Nabi. Tapi Mak Anas ni, Mak Anas ni dia orang miskin, dia tak ada harta. Maka tak tahu nak bagi apa kepada Rasulullah. Duit tak ada, harta tak ada. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, aku hadiah anakku supaya berkhidmat kepada kamu." Maka seumur hidup Anas ini dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, kerana mak dia telah hadiahkan dia kepada Rasulullah untuk dia berkhidmat. Nah, jadi dia tolong Nabi buat urusan kehidupan harian Nabi, basuh Nabi baju ke, tolong beli barang ke, tolong Nabi masak ke, ikut dan semua. Baginda mendirikan solat hadir 4 rakaat, iaitu solat sunnah, kemudian diubah menjadi 2 rakaat setelah sebulan lamanya baginda tinggal di Madinah. Baginda mengimamkan solat Jumaat di Bani Sanim ketika dalam perjalanan ke Quba menuju ke Madinah. Ia adalah solat Jumaat dan khutbah Jumaat pertama Rasulullah SAW dalam sejarah Islam. Jadi Nabi sembahyang di Quba. Quba masjid pertama yang Nabi bina. Itu kiblat pertama umat Islam. Dan Nabi sembahyang Jumaat di situ waktu buat pertama kali. Dan itulah dalam sejarah Islam khutbah Jumaat dikhutbahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga azan disyariatkan pada ketika itu. Adikan sikit lagi. Abdullah bin Salam memeluk Islam. Kemudian seterusnya dua orang nakik wafat. Dua orang nakik wafat, iaitu nakik ni ketua. Dua orang nakik wafat iaitu As'ad bin Zararah dan Al-Barra bin Marrah. Dan begitu juga pada peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib memimpin 30 orang muhajirin menghadapi kafilah Quraisy. Hamzah sendiri membawa bendera berwarna putih. Khalifah Quraisy diketuai oleh Abu Jahal. Berlaku bila Nabi pergi Madinah, berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang Quraisy. Maka waktu itu Nabi suruh Hamzah, bapa saudara Nabi, membawa bendera putih. Khafilah Quraisy diketuai oleh Abu Jahal bersama dengan 300 orang tentera. Ketika mereka sampai di Al-Aish, Majdi bin Amru Al-Juhani memecahkan mereka. Mereka kembali semula tanpa peperangan. Maka tak berlaku peperangan. Hanya macam mana cakap, peperangan nak berlaku tapi tak terjadi. Cara ayat mudah. Peperangan yang dirancang tidak berlaku. Begitu. Ini nanti kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Pada bulan Syawal, Rasulullah SAW mengutukkan sepupunya Ubaidillah bin Haris Al-Batan Al-Wabigh untuk memimpin 60 orang sampai 80 orang muhajirin. Tanpa seorang ansur pun di dalamnya, ini merupakan perusahaan pertama dalam Islam. Nanti kita akan tengok peristiwa seterusnya pada minggu yang akan datang, ketika Nabi berumur 53 tahun dan Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Kita ambil sedikit kita panduan iman dan makmun ni, iaitu malam ni kita nak bicara iman
imam yang layak, orang yang layak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang yang layak dijadi imam yang kita boleh ikut dia ialah hamba layak menjadi imam bagi makmum yang merdeka. Maksudnya walaupun hamba itu tahap dia rendah lagi daripada khadam, hamba ni ialah orang yang disuruh, yang diperintahkan oleh tuan dia tanpa diberi upah, dan hamba ini diri dia sendiri pun milik tuan dia. Itu level hamba. Tapi walaupun level dia rendah sekali dalam manusia ini, dalam taraf manusia, tetapi dia tetap boleh menjadi imam kepada orang yang merdeka. Okey, kanak-kanak yang mumayyiz layak menjadi imam kepada orang dewasa, makmum yang dewasa. Budak-budak boleh jadi imam kepada orang dewasa dengan syarat bacaan dia betul, Fatihah dia betul, semua rukun-rukun dalam solat dia betul. Dan budak ini telah mumayyiz, iaitu boleh membezakan di antara benda yang bersih dengan benda yang kotor. Kalau dia boleh main lagi tai kucing depan rumah dia tu, maka dia boleh mumayyiz lagi. Jadi mumayyiz ni ada orang kata 7 tahun ke atas mumayyiz. Jadi bubak mumayyiz dah dikira sah untuk kita jadikan dia imam kalau bacaan dia tu sedap, betul. Jadi kalau balik tu isu lain, mumayyiz. Mumayyiz dulu sebelum balik. Waktu mumayyiz lagi, waktu kecil, kita dah boleh jadikan dia imam kalau bacaan dia sedap. Bacaan dia dengan kita, betul bacaan dia lagi. Waktu tu tak ada orang dewasa, kita pun suruh dia jadi imam macam tu. Maka boleh, tidak mengapa. Lepas jadi imam, dia pun minta upah. RM10 dia kata, macam tu. Lepas budak kan. Lelaki layak menjadi imam kepada lelaki, perempuan dan khusa. Orang lelaki ni istimewa, dia boleh jadi imam kepada semua golongan manusia ni. Lelaki boleh jadi imam kepada lelaki, perempuan dan khusa. Perempuan hanya layak menjadi imam kepada perempuan sahaja. Orang perempuan boleh jadi imam kepada perempuan sahaja. Orang perempuan tidak boleh jadi imam kepada lelaki. Dan orang perempuan tidak boleh tak ada cerita sini. Apa? Tidak layak menjadi imam. Okey, orang yang tidak layak menjadi imam. Perempuan dan khusa tidak layak menjadi imam kepada lelaki. Tak kira dia ni khusa ni, perempuan memang dah tak layak jadi imam kepada lelaki. Tak kira khusa ni nampak macam lelaki betul dia. Berketuk-ketuk body dia. Kan? Nampak lelaki, tak nampak perempuan asing. Langsung memang nampak lelaki. Tapi bila dia ni khusa, orang yang ada dua alat kelamin, walaupun dia ni nampak macam lelaki, memang dia lelaki pun. Contoh, memang dia lelaki pun walaupun dia ada alat kelamin, tapi memang dia ni lelaki, bukan perempuan. Gitu. Maka adakan khusa ni dia, macam mana nak cakap, khusa ni Allah bagi dua, dia ni dua alat kelamin. Ada sebahagian daripadanya jadi perempuan, ada sebahagiannya jadi lelaki. Kerana kecenderungan dia kepada perempuan, maka dia jadi perempuan. Kecenderungan dia kepada lelaki, maka dia jadi lelaki. Ada juga ulama kata tengok alat kelamin mana yang berfungsi lagi baik. Kalau alat kelamin lelaki berfungsi lagi baik, maka dia kena jadi lelaki. Kalau yang perempuan lagi baik berfungsi, maka dia kena jadi perempuan. Kalau berfungsi dua-dua baik, tu khilaf ulama. Tu khilaf ulama. Sengau jadi imam. Orang yang sengau jadi imam, dia boleh jadi imam kepada orang yang sengau sahaja. Maksudnya semua yang di belakang itu mesti sengau. Kalau ada seorang yang tak sengau, maka yang seorang tu semaya tu tak sah ikut dia. Yang lain semua sah. Gitu. Maka orang yang sengau hanya boleh jadi imam kepada makmum yang sengau. Dia tak boleh jadi kepada makmum yang tidak sengau. Orang yang sengau tu dipanggil orang yang ummi, yang bacaan Qurannya tidak boleh baca dengan betul. Okey. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak layak menjadi imam. Belum mumayyiz tak layak jadi imam.
kencing, dia tak pandai basuh, dia tak basuh pun kadang-kadang kencing, maka tak boleh. Orang yang ummi tidak layak menjadi imam kepada qori. Yang tadi haji tanya tadi, iaitu orang yang ummi tidak layak menjadi imam kepada orang yang qori. Khunsa dia tak boleh, sebelum tu tertinggal lagi. Khunsa dia tak boleh jadi imam kepada perempuan, lelaki dan khunsa. Maksudnya khunsa ni dia tak boleh jadi imam kepada sesiapa pun. Dia tak boleh jadi imam kepada perempuan, tak boleh. Walaupun khunsa tu perempuan. Dia tak boleh jadi imam kepada lelaki, walaupun khunsa tu lelaki. Dan dia tak boleh jadi imam kepada khunsa sendiri. Kerana khunsa ni ada yang lelaki, ada yang perempuan. Jadi khunsa ni dia boleh jadi mahmum sahaja, dia tak boleh jadi imam. Okey, orang yang ummi. Hukum orang yang ummi, ini kita nak bincang orang yang ummi. Makmum ummi ialah, sorry, maksud ummi ialah seorang yang cacat baca Al-Fatihah dia. Macam mana yang dikatakan cacat Al-Fatihah tu? Okey. Meskipun hanya sebahagian daripada Al-Fatihah, seperti hilang satu huruf. Cacat ni, walaupun sikit je cacat dia, itu bila dia baca hilang satu huruf. Contoh dia baca siratal ladzina an'am imwairin, macam hilang, tak tahu sebab apa, nafas dia ke apa. Kita dengar waktu dia baca tu seperti hilang satu huruf, maka tu dikira ummi dah cacat. Setiap kali dia baca memang macam tu, tabiat dia ke ataupun sebab kesihatan dia ke, maka bila dia baca akan hilang satu huruf, maka kita tak boleh ikut dia. Tapi ada orang yang setahil baca begitu. Dia baca Al-Fatihah tiba senyap. Lepas tu sambung balik. Kenapa hilang waktu tu? Saya pernah jumpa. Maka kalau kita jumpa orang yang baca Quran tiba-tiba hilang walaupun satu huruf, orang tu dipanggil ummi. Al-Fatihah dia cacat, maka kita tak boleh ikut dia. Kalau kita tengah semayang belakang dia, maka kita kena segera niat mufarokoh. Niat semayang seorang diri, jangan ikut dia. Okey. Okey, begitu juga orang yang tidak dapat mengeluarkan atau menyebut satu huruf dalam Al-Fatihah berdasarkan makhraj huruf. Alif, A dengan Ain tu dia tak boleh nak beza. Ain pun A dia sebut. Dia tak boleh. Siratal ladzina an'am, siratal ladzina an'an. Dia tak boleh sebut Ain. An'am tak boleh sebut. An'an dua-dua. Maka kalau kita dengar jelas pada telinga kita orang tu tidak boleh menyebut huruf dengan betul, maka ia ni dikira orang yang ummi. Ataupun dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepadu waladda kan? Waladda, dia tak boleh sebut huruf dad, dia boleh sebut huruf ta. Ada pun sebahagiannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka orang ni dikira orang yang cacat Al-Fatihah dia, kita tidak boleh ikut. Orang yang sengau sama juga, kerana orang yang sengau makhraj huruf dia tu salah bila dia sebut. Dia sembahyang sah kerana dia tak boleh nak ejah dah, memang gitulah dia. Tapi kita yang ikut di belakang dia tu tak sah. Sah solat para makmum yang mengikut seorang imam yang melakukan kesalahan dalam bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surah sedangkan bacaan Al-Fatihahnya baik. Jadi kalau dia baca surah, dia baca surah Al-Qari'ah ke Al-Kafiru ke, salah dia baca, tak ada masalah, kita boleh ikut dia. Kalau dia salah pada baca surah, yang kita tak boleh ikut ialah kalau imam tu salah pada bacaan surah Al-Fatihah. Cumanya kalau kita sebagai makmum dia, kita dengar dia baca salah, maka kita sunat untuk betulkan imam. Baca ayat dia salah tu, jadi imam dengar, dia baca balik. Tapi kita ikut dia, solat kita tidak rosak. Solat kita tetap dihukumkan sah. Yang kita bincang ni hanyalah surah Al-Fatihah. Jadi takkan teruk sangat kita ni kan, belajar surah Al-Fatihah biar kita ni boleh jadi imam. Takkan surah Al-Fatihah pun kita tak boleh belajar dengan betul, tuan-tuan. Jadi kita cari tok guru betulkan Al-Fatihah saja, tak apa dah dulu. Katakan ada tok guru mari kampung kita, pergi jumpa tok guru, saya nak betulkan Al-Fatihah, saya baca tok guru dengar boleh? Tok guru kata boleh, kita baca, tok guru pun betul. Jumpa tok guru lain, baca.
Saya pun buat gitu kok. Kalau syekh-syekh Arab datang ke Malaysia kok, dia mari ke Malaysia, kita jumpa dia, kata tu saya nak betul kat Al-Fatihah sikit. Ha, baca, dia kata betul. Ha, kita pun rasa lega. Ha, gitu. Jadi surah Al-Fatihah kita ni paling kurang kita baca depan tu biar dia dengar betul ke salah. Kata tu kata betul, ha, tak apa, lega dah kita. Jadi mudah-mudahan bacaan kita Al-Fatihah kita itu betul dan mengesahkan solat kita. Ha, gitu. Yang surah-surah tu bagus juga dibentukkan, tapi yang sangat penting ialah surah Al-Fatihah. Wajib makmum yang qori, yakni yang pandai membaca, bermufarokoh apabila mendapati imam melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah yang mengubah makna atau mengurangkan kalimah atau huruf dalam Al-Fatihah dan meninggalkan sa'du dalam bacaan Al-Fatihah. Okey, cukup tu. Jadi gini tuan-tuan, jadi kalau kita dengar imam tu baca surah Al-Fatihah, salahnya salah kecil, seperti dia baca waladhallin, tak cukup panjang dha tu, tu dia panggil salah kecil. Salah, tapi salah kecil, tidak mengubah maksud. Jadi imam sebegitu masih sah kita ikut dia walaupun bacaan dia salah. Ataupun imam tu tak dengung, dia mengaji, dia tak dengung, dengung itu dipanggil kesalahan kecil, sah lagi kita ikut di belakang imam. Ataupun roh nipih, roh tebal, dia tak boleh baca dengan betul, maka kita boleh ikut lagi di belakang imam itu. Ataupun sifat huruf, bis tu tak berapa jelas angin dia, ha tu tak berapa jelas ha dia, maka masih kita boleh ikut dia. Solat kita sah, kita ikut di belakang dia. Yang tak sah, imam tu baca huruf, tertukar huruf, tak sah, kita tak boleh ikut kerana berubah makna. Yang kedua, imam baca itu dia meninggalkan sabdu. Ia kana abudu wa ia kana sta'in. Sepatutnya iya kan, dia baca iya. Jadi meninggal sabdu juga tak sah baca imam kerana meninggalkan satu huruf. Sabdu ni asal dua huruf. Kalau inna asalnya alif nun nun. Jadi orang Arab letak sabdu mengganti kepada satu lagi huruf nun, tapi kena dengung inna. Ha, jadi orang yang meninggalkan sabdu juga tidak sah bacaannya, kita tidak boleh ikut. Ha, ataupun imam tersebut tertukar baris, siratal ladzi, dia baca siratal ladzi, ha contoh sallah. Jadi maka kesalahan tiga ini, eh, tertinggal sabdu, tertukar huruf, berubah baris, kita dengar imam tu baca, maka kita kena segera mufarokoh kalau kita tahu. Ha, gitu. Ataupun kesalahan lain, imam baca tak cukup panjang, imam tak dengung, itu kesalahan yang dimaafkan dalam solat. Tapi kalau tuan-tuan mengaji dengan tok mengaji, dia marah juga tuan-tuan. Apa mengaji macam ni, tak panjang pendek, yang panjang baca pendek, yang pendek baca panjang, maka tok mengaji marah. Sebab tu ayat Quran. Tapi kita bicara dalam solat, sah ataupun tidak sah. Ha, gitu. Kalau mengaji, kena ikut tok mengaji lah. Tok kata, ni tak cukup panjang, 5 harakat. Ha, 5 harakat. Ha, gitu. Ni mak lazim ni, kena wajib 5. Ha, 5. Wajib naik, ha, naik harakat. Ha, ni mak asli, kena 2. Tak boleh baca 1 harakat. Kena ikut tok mengaji. Tapi saya bicara ni ialah sah ataupun tidak sah bacaan Fatihah orang tu kalau baca begitu dalam solat. Jadi dalam solat hukumnya lain, dekat kiraat hukumnya lain. Ha, gitu. Tak boleh tok guru ngaji kata, "Eh, tak sah bacaan dia ni Al-Fatihah." Pasal apa? Dia tak dengung, dia tak pandai dengung ngaji. Lepas tu panjang pendek dia melanggar aje. Yang panjang dia baca pendek, yang pendek baca panjang. Tak sah. Tok guru ngaji kata solat dia tidak sah, maka tak betul. Kerana ulama fiqh kata solat dia masih dikira sah kalau kesalahan kecil seperti itu, kerana tidak mengubah maksud. Sebab tu hari tu ada bergaduh kan dekat internet, ustazah tu kata tak sah ni bacaan. Jadi ustazah tu ikut ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, bukan ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Kita duk bicara tentang ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ilmu lain, ilmu tajwid ilmu lain. Ada soalan tuan-tuan? Mufarakah. Okey. Okey. Kalau kita mufarakah, kita niat kita sembahyang seorang diri,
tapi perbuatan kita seolah-olah seperti kita nampak kita buatlah, seolah-olah kita macam ikut dia, maka dibolehkan. Cuma janganlah kita niat qorqah kita masih ikut dia, tak boleh lah, batallah solat kita. Maksudnya kita macam buatlah, macam seolah-olah perbuatan kita ini nampak macam kita ikut dia, tapi sebenarnya kita tak ikut dia. Maka kata guru kita Syekh Aziz Al-Bina ni, kata masih sah solat sebegitu, sebab kita faham kan, kita takut jadi fitnah kan, orang lain semua ikut, tiba-tiba kita seorang mufarraqah gitu. Jadi kita tak nak jadi fitnah, jadi kita buat seolah-olah kita ikut dia sedangkan kita telah mufarraqah. Sebab kita kata macam tadi, mungkin orang lain yang ikut dia tu orang yang baca seperti dia, dia menyangkakan iman tu sah, maka sah lah bagi dia. Tapi kita ni, kita kata tak sah, maka kita kena mufarraqah. Kita tak boleh ikut orang lain, kita kena ikut ikut kita. Kita rasa tak sah, maka kita mufarraqah. Orang lain tu kita anggap, oh mungkin bacaan dia sama dengan imam. Gitu. Mu'alaf boleh jadi imam kalau bacaan dia betul, tak ada masalah. Jadi dari segi afdal saja. Kalau begitu mungkin dari segi afdal saja. Tapi mu'allaf ni dia ada tahun dia, dia ada. Kalau di Malaysia ni mu'allaf yang dipanggil mu'allaf ni adalah orang yang masuk Islam, umur masuk Islam tu 1 hingga 10 tahun. Tu dia panggil mu'allaf. Lebih daripada tu tak panggil mu'allaf lagi. Dia ada tempoh masa dia yang dipanggil mu'allaf. Cuma dari segi afdal mungkin dia kata gitu. Baik. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'innal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. وعلينا الباطل باطلا وارزقنا استنامه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah, ya Allah, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dalam kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita cuti lah. InsyaAllah kita akan cuti panjang lah. 2 minggu kita akan jumpa lagi pada tahun hadapan. 2024. 2023. 2023.